godaan iblis saat hari raya Idul Fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersungguh-sungguhlah di hari raya Idul Fitri untuk bersedekah dan melakukan amal kebaikan seperti salat, zakat, tasbih, dan tahlil. Karena sesungguhnya pada hari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kalian, menerima doa kalian, dan melihat kalian dengan kasih sayang." Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada seluruh umat Islam untuk tidak melewatkan berbuat kebaikan pada hari raya Idul Fitri. Untuk berbuat kebaikan ini bisa dalam bentuk apapun, termasuk berzakat sebelum Idul Fitri, sedekah kepada sesama, silaturahim dengan keluarga, dan lain sebagainya. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa setiap pagi di hari raya Idul Fitri, ada golongan iblis yang selalu mengadakan perkumpulan bersama keluarganya. Di setiap perkumpulan mereka, selalu ada perbincangan tentang manusia. "Wahai kekasihku, apakah yang membuatmu marah? Katakanlah, agar aku bisa menghilangkan rasa marahmu," ucap salah satu iblis. "Tidak ada," jawab salah satu keluarga iblis. "Akan tetapi karena Allah telah mengampuni umat Islam di hari raya ini, maka aku perintahkan kepada kalian agar membuat mereka terlena. Bujuklah mereka agar berfoya-foya dengan kesenangan, syahwat, dan minuman keras. Karena dengan begitu Allah akan memurkai mereka."